menyenangkan hatinya. Dipastikan kan ibu terpotong rumahnya. Dalam ini yang terangkan kesimpulannya, mudah-mudahan. Bu, lihat tadi bu, sini. Nah, yo sini. Lihat, Pak Kadepa, lihat apa? Kadepa. Nah, dua. Itu kameranya sendirian. Menerimanya bantuan BLT di Desa Pasir Mulia ini, mungkin ada ucapan kepada pihak pemerintah. Terima kasih ucapan kepada Kepala Desa Pasir Mulia. Melalui Desa Pasir Mulia, bantuan ini bisa langsung sampai ke yang bersangkutan. Diadakannya kegiatan BLT di Desa Pasir Mulia ini, mungkin situasi dan kondisinya seperti apa nih Pak? Untuk situasi kondisi masalah bantuan anggaran dana desa ini, alhamdulillah warga masyarakat Desa Pasir Mulia berjalan aman, kondusif, tidak ada kendala. Dan saya selaku Babinsa Desa Pasir Mulia berikut rengrengan beserta Babinmas Kepala Desa sepakat untuk menekankan kepada warga masyarakat bahwa bantuan anggaran dana desa ini untuk melaksanakan lockdown di rumah masing-masing. Jadi anggaran tersebut ala kadarnya untuk sekedar membantu ekonomi, mungkin kehidupan masyarakat warga desa Mekarjaya. Pak, untuk pencegahan COVID juga ada himbauan Pak? Untuk masalah COVID-19 yang tersebar di lingkungan Kecamatan Banjaran, khususnya wilayah Desa Pasir Mulia, alhamdulillah selama ini tidak ada indikasi warga yang terkena wabah tersebut. Mudah-mudahan untuk kedepannya, untuk selamanya kedepannya tidak ada yang terkena. Mudah-mudahan dari saya dengan para perangkat termasuk kepala desa termasuk Babin Kamtibmas di Desa Pasir Mulia ini tidak ada yang terkena, demikian. Ini kegiatan BLT Dana Desa tahap 2. KBM-nya berapa orang? Ini di sini kebetulan Desa Pasir Mulia meresepkan 145 orang di yang dapat BLT Dana Desa ini. Mungkin ada harapan atau himbauan kepada masyarakat yang belum mendapatkan atau yang himbauan kepada masyarakat yang belum mendapatkan, ya mudah-mudahan kita selaku kepala Desa Pasir Mulia selalu mengajukan dengan menggunakan sapa warga. Mudah-mudahan ada bantuan lagi. Yang belum mendapatkan sedesa Pasir Mulia adalah 200 kakak lagi. Mudah-mudahan harapan kedepannya dari pemerintahan pusat dan dari pemerintahan Kabupaten Bandung bisa mendapatkan semua gitu. Mungkin ucapan yang disampaikan kepada pemerintah. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan pusat, pemerintahan gubernur, dan pemerintah Kabupaten Bandung. Dan tak lupa kepada Bapak Camat Banjaran yang telah membina kami dan mendapatkan bantuan buat semua warga Desa Pasir Mulia.